Pada suatu pagi, seorang anak yang masih balita bertanya pada papanya, "Pak, apa sih yang ada di dada mama itu?" Papanya pun menjawab, "Oh, itu balon gas. Nanti kalau mama meninggal, balon itu kita tiup biar mama terbang ke surga." Begitulah kata sang ayah mengakali pertanyaan anaknya. Pada sore hari sepulang kerja, sang ayah melihat anaknya termenung duduk di teras sendirian. Sang ayah tak tahan untuk bertanya, "Loh, kok sedih?" Anaknya pun menjawab, "Pak, sebentar lagi mama mau pergi ke surga." Papanya lantas bingung, "Apa maksudmu, nak?" Anaknya pun menjawab, "Tadi siang waktu papa masih kerja, balon mama ditiup Om Karjo." Subscribe kalau kamu tertawa.